warga penerima manfaat Kecamatan Leles dari 3 desa antara Desa Pusaka Sari berjumlah 135, Desa Nagasari 238, dan terakhir Desa Karyamukti 270 menerima Kartu Keluarga Sejahtera senilai Rp110.000 per keluarga dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yang bekerja sama dengan Bank BRI. Penyerahan KKS atau Kartu Kombo tersebut diberikan secara simbolis oleh PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman kepada penerima manfaat di Gedung PGRI Kecamatan Leles pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019. Kita biasa digesek di dirongkeun anak beas kata napi nol. Ah ibu mah dah beas mah ayah kagak panen tapi nol pe mangga. Ah ibu mah dah yang beas nol Herman menjelaskan kartu kombo dapat digunakan warga penerima manfaat untuk mengambil bansos rastra di elektronik warung terdekat yang ditunjuk sebagai agen atau pedagang yang sudah ditentukan sebagai agen bank atau pedagang yang bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia. Herman menuturkan pula program ini bertujuan mengedukasi masyarakat agar melek keuangan dan sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat agar dapat memanfaatkannya. Paroni, nah kita paroni yang kalian punya. Gimana caranya kartu dibagikan tadi teh ya? Bukan pakai warung, tapi saya nama ada komunikasi.